Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-9 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Hasil pertandingan pekan ke-9 Liga Inggris 2022-2023 hari Sabtu 1 Oktober 2022. Liverpool imbang 3-3 versus Brighton and Hove Albion. Crystal Palace kalah 1-2 versus Chelsea. Southampton kalah 1-2 versus Everton. Fulham kalah 1-4 versus Newcastle United. Bournemouth imbang 0-0 versus Brentford. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 urutan 1-10. Arsenal kokoh di puncak klasemen setelah berhasil mengumpulkan 21 poin hasil dari 8 pertandingan. Manchester City membayangi di urutan kedua dengan torehan 17 poin hasil dari 7 pertandingan. Sedangkan Tottenham Hotspur menempati urutan ketiga juga dengan 17 poin namun hasil dari 8 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 urutan 11-20. Tiga tempat di zona degradasi masing-masing dihuni oleh West Ham United di urutan ke-18 dan Nottingham Forest di urutan ke-19 dengan sama-sama mengemas 4 poin hasil dari 7 pertandingan. Serta Leicester City di urutan ke-20 dengan torehan 1 poin hasil dari 7 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris 2022-2023. Torehan 11 gol masih menjadikan Erling Haaland sebagai pemain tersubur sementara musim ini. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2022-2023. Torehan 6 assist menempatkan gelandang Manchester City, yaitu Kevin De Bruyne di urutan pertama. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.